Tuban Putri, keputusan kembali daripada Kabupaten Tasikmalaya berhadapan dengan Kabupaten Ciamis. Luar biasa, kembali terlihat cukup jelas poin kembali 2-1. Lakukan kembali, dirasakan boleh diselamatkan. Siapa di sana masih bisa umpan kali 7 ke belakang. Lakukan kembali, masih bisa diselamatkan. Umpan kali 7 kembali, pukul sedikit. Luar biasa, satu poin berjalan dari kejalan untuk dilancarkan. Poin kembali bertambah 3-1. Habis memegang bola Zahira Antariksa. Kembali Zahira Antariksa, tim-tim sebentar lakukan. Tasikmalaya kembali kembali itu. Satu data dia dorong tekan. Satu poin kembali bertambah menjadi 2-3. Baik, masih 2-3. Lagi kembali siapa di sana memegang bola daripada Tiara. Tim-tim sebentar kita lihat apa yang terjadi. Tiara lakukan kembali jumping yang luar biasa. Ras kembali umpan kaya 7 kembali contek sedikit. Datang bola menyambut. Masih bisa umpan kaya 7 tekan sedikit. Lagi kembali poin untuk Tasikmalaya. 3 sama. Baik, 3 sama. Kabupaten Ciamis berhadapan langsung dengan Kabupaten Tasikmalaya. Baik, saudara, kembali kita alihkan pandangan mata ke lapangan. Lagi ganjal. Satu dari kembali kedoran demi kedoran dilancarkan. Satu poin kembali terlihat cukup jelas dengan poin kembali bertambah menjadi 4-3. Baik, 4-3. Lihat apa yang terjadi. Saudara Silvia masih timang-timang. Lakukan Silvia, deras kembali datang bola. Masih bisa umpan kaya 7. Ke belakang masih bisa umpan kaya 7. Gerak tipu daya. Masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Satu dari ke belakang. Hukurin. Sang kapten kembali. Masih diselamatkan. Kedua kali ini. Kembali masih diselamatkan. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Lakukan kembali keras. Masih bisa umpan kaya 7 kembali. Tasikmalaya poin. Tasikmalaya poin 4 sama. Teman-teman sebentar. Poin kembali siapa di sana kembali jumping sebenarnya luar biasa kembali. Datang terlalu pendek. Poin kembali untuk Kabupaten Ciamis menjadi 5-4. Baik, 5-4 Bapak Wakil Bupati dan seluruh staf yang lainnya daripada Kabupaten Tasikmalaya, juga warga Tasikmalaya silakan dukung daripada Kabupaten Tasikmalaya. Baik, kembali gedoran demi gedoran dilancarkan. Satu poin kembali bertambah untuk rekan-rekan daripada Surtiso Azinda. Kembali tim-tim sebentar melambungnya ke depan. Datang bola menyambut, masih bisa diselamatkan. Umpan kaya 7 kembali, pukul sedikit. Datang bola menyambut, masih bisa ke belakang. Dapat kesempatan kembali, kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi masih bisa diselamatkan. Umpan kaya 7 ke belakang, dapat kesempatan kembali. Kita lihat apa yang terjadi kembali, sang kapten pukul. Lagi-lagi kembali. Masya Allah, Rini Febriani kepunyaan Raja Cia 65. Di sana kembali tim-tim sebentar. Bukan kembali dorong bola, masih bisa umpan kaya 7 kembali dor ke belakang. Datang masih bisa selamatkan. Tasik menekan. Nomor punggung 3 Tasikmalaya. Siapa di sana kembali sudah Nindi Tanadia Oktama. Kembali tim-tim daripada Kabupaten Tasikmalaya. Tim-tim sebentar lagi semelambung di ke depan. Datang bola poin Tasikmalaya 7-6. Sebentar sana dia. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi semelambung di ke depan. Datang bola menyambut umpan kaya 7 belakang lagi pukul. Keluar melenceng nomor punggung 8. Siapa di sana daripada Kabupaten Ciamis. Baik, sudah kembali. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi masih umpan kaya 7 kembali pukul. Sedikit saja datang bola masih bisa sampai umpan. Contek sedikit. Keras lagi-lagi Tasikmalaya. Kembali menggedor dengan poin kembali bertambah. Rekan-rekan Tasikmalaya Putri lagi-lagi kembali semelambung ke depan. Datang bola menyambut mesti diselamatkan umpan kaya 7 ke belakang. Lakukan kembali pukul deras kembali. Poin Tasikmalaya. Tasikmalaya kembali poin bertambah di tanah dia Oktaviani. Semelambung ke depan. Datang bola menyambut umpan kaya 7 kembali contek. Masih bisa diselamatkan. Lagi satu poin kembali bergeser. Lihat cukup jelas satu poin kembali bertambah poin untuk Ciamis. Masih ke belakang. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. Lakukan semelambung di datang bola diselamatkan. Siapa di sana masih bisa umpan kaya 7 ke belakang. Gol. Lagi-lagi kembali ganjalan dilakukan Ciamis. Poin kembali bertambah 8-10. Lagi-lagi kembali 8 lagi Dewa Ayu Agung. Semelambung tinggi datang bola. Terlalu pendek. Poin gratis kembali untuk rekan-rekan Putri Tasikmalaya. Ada Putri perebutan klasemen poin di atas.
lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih bisa selamat terpakai itu kembali. Wus. Lagi-lagi gedor dari Tasikmalaya. Satu pergerakan cukup atraktif dengan poin kembali bertambah 12. Kalau bukan sudah Anisa. Lagi-lagi Anisa langsung ngedras datang bola diselamatkan siapa di sana masih bisa umpan aja 7. Ganjal. Lagi-lagi diganjal. Poin Tasikmalaya 13. Bila lihat apa yang terjadi. Anisa kita lihat melambung di depan. Datang bola menyebut masih bisa selamatkan umpan aja 7 ke belakang. Lagi-lagi kembali contek dari belakang masih bisa diselamatkan. Umpan aja 7 dapat selamatkan kembali kita lihat tadi. Masih bisa selamatkan umpan aja 7 kembali sedikit. Datang bola masih menyambut umpan aja 7 ke belakang. Datang masih bisa umpan aja 7 ke belakang 1-3 kembali contek. Datang bola. Bikin kita lihat apa yang terjadi atas Malaya. Lagi-lagi kembali masih bisa selamatkan umpan aja 7. 1-3 angkat masih bisa umpan aja 7 kembali bubur. Ganjal kembali. Lagi-lagi Tasikmalaya seperti kembali pukul. Tasikmalaya kembali menggedor. Poin 4 dari Pak Ciamis. 49. Kembali deras sedang bola. Kecoh 15-9. Jangan ini tim-tim nomor 24. Ada Surah Anissa. Lakukan kembali deras sedang bola. Sudah kembali bisa ubah kaya 7 pelanggan. Lama sama kembali contek. Lagi-lagi. Woy. 16-9. Lagi 16-9 luar biasa. Sito Suparno di sana yang dipercaya sebagai sang kapten. Lakukan kapten. Beras kembali datang bola umpan kaya 7 belakang. Pukul contek sedikit saja masih bisa. Umpan kaya 7 ke belakang kembali pukul. Datang bola menyebut masih bisa. Umpan kaya 7 kembali contek. Oh, poin Ciamis 10-16. Sebentar kita lihat apa yang terjadi siapa di sana. Sepelambung tidak datang bola masih diselamatkan umpan kaya 7 ke belakang. Lagi-lagi contek. Masih bisa diselamatkan, masih bisa umpan kaya 7 ke belakang. Lagi-lagi kembali pukul. Luar biasa kembali pukulan daripada Ciamis. Poin kembali mengejar. Sebelah asis tim-tim sebentar lagi-lagi nomor 8. Bagus oleh Zahira lakukan kembali. Masih bisa diselamatkan umpan kaya 7 kembali contek datang bola. Terus tidak sampai poin Ciamis 12-16. Siapa di sana kembali memegang bola. Lakukan kembali sebelah tengah bola diselamatkan masih bisa umpan kaya 7. Ke belakang masih bisa umpan contek sedikit saja masih bisa umpan kaya 7. Mati langkah. Satu poin kembali bertambah untuk Tasikmalaya 17. Lagi kembali kita lihat nomor punggung 11 daripada Tasikmalaya. Ada Surat Tiara. Lakukan kembali dasar tengah bola diselamatkan siapa di sana masih bisa umpan kaya 7 kembali sang kapten pukul. Masih bisa diselamatkan umpan kaya 7 kembali kita lihat apa terjadi. Banda ganjal kembali tekan sedikit Tasikmalaya. Tekan ganjal. Woi. Tasikmalaya menggedor. Pada nomor punggung 3 Tasikmalaya ya saudara Nindita. Kembali poin bergeser. Poin kembali untuk anak-anak daripada Tasikmalaya. Baik kembali bagaimana rekan-rekan daripada Putri Ciamis tertinggal beberapa poin. Poin kembali bertambah menjadi 12-19. 19-12 lagi-lagi nomor 11 pada Kabupaten Tasikmalaya. Siapa di sana? Surat Tiara. Lagi-lagi kembali Surat Tiara. Namun poin kembali untuk Tasikmalaya 20-12. Tiara masih tiba-tiba sebentar. Lakukan kembali dengan sedang bola sudah masih bisa umpan kaya 7 ke belakang lagi-lagi kembali pukul. Keras sekali lagi-lagi. Bola jatuh di benteng pertahanan anak-anak Tasik. Sebuah keuntungan di belakang lapangan. Lagi-lagi kembali. 1-2-3 kembali tiba-tiba sebelah lambung tinggi datang bola bisa mata siapa di sana. Gecol kembali untuk rekan-rekan anak-anak Tasikmalaya. Sehingga satu keuntungan kembali poin untuk rekan-rekan tiba-tiba sebentar siapa di sana kembali daripada Ciamis. Lakukan kembali sebelah mundur datang bola keluar. Poin 21-14. Baik 21-14. Ya kembali masih dimakan sebentar. Lagi-lagi kembali kita lihat teman terjadi lakukan kembali deras. Datang bola masih diselamatkan umpan kaya 7 kembali. Lagi-lagi diselamatkan masih us. Poin Ciamis menjadi 15-21. Lagi-lagi kembali tim-tim siapa di sana kembali. Lagi-lagi sepelam putih ke depan. Apa yang terjadi sepelam putih ke depan itu siapa di sana masih bisa umpan kaya 7 ke belakang. Lagi-lagi sepelam putih. Woi.
Gedoran demi gedoran dilancarkan Tasikmalaya. 22-15. Langsungkan poin kembali Tasikmalaya. 23-15. Kita lihat apa yang terjadi Tasikmalaya. Timang-timang lakukan kembali sebelum bukti datang bola diselamatkan siapa di sana, namun apa yang terjadi masih bisa selamatkan Ciamis. 1-3 umpangan. Contek sedikit, datang bola menyambut umpangan itu kembali. Gancal diselamatkan umpangannya dituju. Lagi-lagi kembali sanggap yang mundur ke belakang. Lagi-lagi nomor 10 masih diselamatkan umpangan itu ke belakang. Oh, masih bisa umpangan. Masuk ternyata bola. 16-23. Sebentar kita lihat apa yang terjadi. Semua kembali kita lihat tim-tim sebentar. Langsung terasa datang diselamatkan. Masih bisa umpangan itu ke belakang. Lagi-lagi contek. Datang bola datang. Namun sayang ternyata bola melenter. Satu poin kembali untuk rekan-rekan Ciamis pada Kabupaten Tasikmalaya. Kalau bukan sudah PP Fauziah lagi-lagi kembali. Langsung kembali kita lihat apa yang terjadi kembali pukul. Lagi-lagi diselamatkan masih bisa. Umpangan 7-1 angka tinggi. Umpangan 7 kembali pukul. Keluar. Poin 24-17 di sana. Satu di muka kembali mencari kemenangan daripada Putri Tasikmalaya. Lagi-lagi kembali sudah terlihat cukup jelas 24-17. 24-17 tertinggal beberapa poin. Lagi siapa di sana kembali kita lihat apa yang terjadi nomor punggung 3. Mati masih sebentar. Sebelambung tidak datang bola diselamatkan masih bisa. Umpangannya 7 ke belakang lagi-lagi sebelambung. Lagi-lagi masuk. 18-24. Baik masih 24-18 dimantikan sebentar kita lihat apa yang terjadi. Kapan kembali kita lihat apa yang terjadi pada atas Ciamis. Bisa melambung tinggi. Masih bisa umpangannya 7 kembali. Back attack luar biasa. Masih bisa diselamatkan umpangannya 7 ke belakang. Lagi-lagi poin Ciamis. 19-24. Lagi-lagi kembali siapa di sana kembali memegang bola sepelambung tinggi. Masih bisa selamatan umpangannya 7 ke belakang. Lagi-lagi kembali pukul. Game point Tasikmalaya 25-19. Lagi-lagi kembali Tasikmalaya memegang bola jumping setnya luar biasa. Lakukan kembali dasar tentang bola selamatan siapa di sana masih umpangannya 7 ke belakang. Masih bisa umpangannya 7 ke belakang. Lagi-lagi 1-3 umpangannya 7 ke belakang. Datang bola menyebut masih bisa umpangannya 7 kembali. 1-3 kembali umpangannya 7 ke belakang. Luar biasa kembali 1-3 angkat tinggi umpangannya 7 ke belakang. Wos. Mati langkah. Ciamis mati langkah. 1-0. Mati-mati sebentar lakukan kembali mati-mati sebentar. Kita lihat apa yang terjadi siapa di sana memegang bola. Masukkan dari satu bola masuk biarkan. Bola dibiarkan masuk. Poin untuk Tasik 2-0. Jelas rekan-rekan daripada Tasikmalaya tertinggal. Kembali kita lihat apa yang terjadi lakukan kembali. 1-3 poin Tasikmalaya. 3-0. Siapa di sana kembali 3-0. Siapa di sana kembali masih timang-timang sebentar di set kedua. Jumping sub yang luar biasa kembali. Gecol kembali Ciamis. Ciamis gecol Ciamis. 4-0. Tasikmalaya kembali memegang bola. Siapa di sana kembali masih belakang. Lakukan kembali jumping sub yang luar biasa. Wah. 1 poin apabila ada saudara Dewa Ayu. Lagi-lagi kembali Dewa Ayu Agung. Lakukan kembali dasar tentang bola saudara siapa di sana masih bisa umpangkan 7 kembali pukul. Keluar. Poin 2-4. Tiba-tiba sebentar kita lihat apa yang terjadi. Lakukan kembali jemput luar biasa dasar tentang bola selamatkan. Masih bisa umpangkan 7 kembali pukul. Datang bola sambar sedikit. Masih apa yang terjadi. Lakukan kembali masih bisa selamatkan. Pukul dari belakang 1-3 Ciamis. Ciamis menekan. Kembali Tasik dari yang menekan. Kembali tekan dari Tasik. Wow. Luar biasa. Tasik kembali menggila. Tasik kembali menggedor. Cukup jauh rekan-rekan anak-anak Ciamis. 5-2 siapa di sana kembali memegang bola. Masukkan dari serta bola meluar. Poin kembali bertambah. Cuma sebentar kita lihat apa yang terjadi. Semalam dia datang bola diselamatkan siapa di sana masih bisa umpangkan 7. Pukul. Wes, poin Ciamis. Poin. Suprek. Lihat
yang terjadi. Masih Malaya kembali memegang bola sebelah mutinya, datang bola di selamat dan siapa di sana masih bisa umpangkan itu kembali punggul. Lagi-lagi kembali, 1, 2, 3, bobol ke belakang. Oh, luar biasa kembali, Chandra yang datang bola. Poin kembali untuk si Amis, kembali si belakang, siapa di sana kembali kita lihat apa yang terjadi, lakukan kembali Champions League luar biasa. Sedikit saja datang bola di selamat dan siapa di sana masih bisa umpangkan itu kembali, sikat! Masih apa yang terjadi, lagi-lagi ke belakang. Satu lagi kembali umpangkan itu ke belakang. Oh, poin si Amis. Jamis menjadi kepala Dewa Ayu Agung. Lakukan kembali. Keluar Dewa Ayu Agung. Poin kembali bertambah menjadi poin. Masuklah Dewa Yahya di sana. Lakukan kembali Champions League luar biasa. Deras kembali masih bisa. Umpakaya 7 ke belakang lagi-lagi pukul ganja. Masih diselamatkan. Umpakaya 7, 1, 2, 3. Umpakaya 7 kembali. Lagi-lagi masih bisa. Bantuan dari belakang seperti Umpakaya 7 kembali contek. Datang bola masih bisa berpengaruh, masih bisa diselamatkan. Jamis menekan, Jamis menekan, Jamis kembali, Tasik yang menekan, berbalik menekan, satu lagi kembali gol, masih bisa diselamatkan. Jamis kembali luar biasa baik, sedikit saja dari belakang masih bisa umpakan itu ke belakang, lagi-lagi kembali pukul. Oh, ngajak kembali, satu lagi umpakan pukul, sedikit saja tang bola masih bisa diselamatkan, pukul dari belakang sedikit poin si poin Tasik, poin poin Tasik. Poin Tasik Malaya. Lagi kembali kita lihat apa yang terjadi, poin kembali terlihat cukup jelas. 11-4. Bagaimana Putri Ciamis kembali tertinggal beberapa poin. Bagaimana lagi 11-4 di set kedua. Masih 11-4 timang-timang, sebentar kita lihat apa yang terjadi. Di sana kembali kita lihat apa yang terjadi, masih timang-timang. Kawan kembali dari setang bola. Mah, apa yang terjadi? Bola melenceng keluar. Nomor punggung 11 dari belakang pukul Ciamis. Ada soal Alia. Kawan kembali Alia. Terlalu pendek Alia. Poin kembali untuk rekan-rekan dari peratus yang malah yang terjadi, siapa di sana kembali. Lagi-lagi sebelah pun di ke depan, datang bola menyebut umpakan itu ke belakang. Satu detik umpakan itu kembali contek. Lagi-lagi masih diselamatkan. Umpakan itu kembali ke belakang pukul. Poin si Amis. 6-2. Siapa di sana kembali sudah pipi. Sebelah pun sudah pipi deras. Datang bola menyebut umpakan itu ke belakang, lagi-lagi kembali pukul. Anjal kembali masuk. Poin Tasik kembali 13-6. Masih timang-timang. Kita lihat apa yang terjadi, lakukan kembali dan sedang boleh selamatkan. Masih bisa umpakan itu kembali, masih bisa umpakan itu kembali penuh. Ganjal masih bisa. Ganjal masih bisa. Luar biasa. Tasik Malaya menekan. Tasik Malaya kembali berulang. Tinggal cukup jauh rekan-rekan daripada Ciamis. 14-6 kembali langsungkan deras. Orang bola tekan sedikit, apa yang terjadi? Oh, satu poin kembali bertambah 7-14. Lagi-lagi di sana kembali, lagi-lagi semalam pun dia datang bola. Selamat dan siapa di sana masih bisa umpang kali 7 ke belakang. Contek. Oh. Melenceng keluar. Poin. Poin, poin, poin. Masih timang-timang sebentar. Lagi kita lihat apa yang terjadi. 15-7 lakukan kembali. Terlalu pendek poin, kembali bertambah 8. Di sana kembali kita lihat apa yang terjadi, nomor 24. Lakukan kembali semalam pun dia datang bola. Selamat, siapa di sana masih bisa umpang ayat 7 kembali. Lagi-lagi poin 16 lapangan 7 kembali poin 16-8. Tertinggal beberapa poin, jauh sekali rekan-rekan Ciamis. Kembali ke belakang masih bisa selamat dari umpang ayat 7 ke belakang. Sedikit saja datang bola masih bisa umpang ayat 7. 1, 2, 3 umpang ayat 7 ke belakang. Oh, luar biasa kembali. Masih bisa umpang ayat 7 kembali. Sedikit saja masih bisa umpangan itu juga kembali, kita lihat apa terjadi. Masih tekan kembali daripada Tasik, kembali tekan menekan. Oh, poin 17-8. Baik, 17-8 itu jauh. Sudah kembali kita lihat apa yang terjadi. Lagi semalam putih datang bola diselamatkan, siapa di sana masih bisa umpangan itu juga ke belakang.
Datang bola, ternyata bola masuk. 9-17. Masih ke belakang, lakukan kembali deras. Tak boleh menyebut masih bisa memakai 7. Tampak nomor kesempatan kembali kita dekat-dekat. Poin. Sudah Malaya. Ada saudara Tiara. Kesempatan kembali Tiara. Kesempatan si Amis. Luar biasa kembali 12. Poin 10-19. Ada si Amis. Dewa Ayu. Lakukan kembali Dewa Ayu. Terus kembali sedikit. Masih bisa diselamatkan melenceng. Masuk ternyata bola. Masuk terlihat cukup jelas. Masuk 20. Sebentar kita lihat apa yang terjadi. Siapa yang memegang bola. Langsung saja datang bola menyambut. Gol. Datang bola. Kembali satu lagi kembali ke belakang. Lagi sebelah itu. Masih bisa bola. Oi. 21. 21-10. Baik, masih tim sebentar kembali kita lihat apa terjadi. Kembali kita lihat masih bisa teman. Apakah itu cukup kembali kita dapat untuk pukul. Sedikit saja datang bola. Masih bisa sama kembali kita kembali pukul. Datang bola menyambut umpan Tasikmalaya menekan kembali cocok. Poin Tasikmalaya 22-10. Yang akan terjadi siapa di sana kembali. Nanti masuk sebentar lakukan kembali mau keluar. Poin 11-22. Kembali masih dimatikan sebentar. Sebelum bukti datang bola selamatkan. Masih bisa umpakan itu di belakang lagi-lagi selamatkan. Kembali itu kembali pokok. Doa di muka mencari kemenangan 23-11. 2 poin mencari kemenangan timan-timan sebentar kita lihat yang terjadi. Keluar. Poin kembali lagi-lagi untuk Ciamis. 12-23. Sudah kembali kita lihat yang terjadi sama lambung. Bola menyambut kembali. Pasang itu cukup belakang lagi-lagi sub. Satu sedikit sedikit. Oh, poin Ciamis. 13-23. 23 langsungan. Terus kembali datang bola diselamatkan siapa di sana masih bisa umpan 7 kembali. Mati langkah poin. 24-13. Satu di muka kembali mencari kemenangan Kabupaten Tasikmalaya. Lakukan kembali sedikit saja datang bola. Masih bisa umpan 7 kembali pukul. Masih bisa. Tasikmalaya kembali berbalik. Oh, masuk. Game point 25-13.
lagi kembali nomor pun 7 tiba-tiba sebentar sepelah putih ke depan. Yang bola menyambut masih bisa sempat. Oh. Poin kembali untuk Tasik. 6-3. Kembali nomor pun 7. Tasik Malaya di sana lakukan kembali jumping sebegitu luar biasa. Deras kembali datang bola keco. Selamatkan kembali. Sampai kembali mengajak 7 kembali sikat. Gerak-gerak. Tasik menekan. Dari set pertama Tasik menekan pandangan pantang ke lapangan lagi-lagi 7-3. Lagi-lagi championship-nya luar biasa nomor 7. Lagi-lagi langsung saja kembali tekan. Datang bola menyambut. Masih bisa libero. 1 2 3 4 kali 7 kembali contek. Datang bola kembali. 1 2 3 kembali. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. La haula wala quwata illa billah. Tasik Malaya menggedor. 8-3. Sudah kembali kita alihkan pandangan mata. Lagi bola tertuju kembali poin 8-3. Oh, dibiarkan. Ciamis kembali menekan dibiarkan. Dan kembali Putri Surat Tiara timang-timang. Pun kembali jambing sepnya luar biasa masih bisa selamatan. Upaya itu sudah kesempatan kembali kita lihat PTTO. Oh, masuk kembali Tasik. Tasik masuk. Sembilan berarti timang-timang sebentar lakukan kembali lambung tinggi. Tang bola menyambut masih bisa selamatan. Amis kembali pukul deras kembali Tasik Malaya upaya 7 kembali pukul sedikit gerak tipu daya Tasik Malaya 10-4 baik masih siapa di sana kembali sepelambung tinggi datang bola selamatkan masih bisa pelambu contek datang masih bisa upaya 1-2-3 kembali pukul sedikit saja Tasik lagi-lagi poin. Bagaimana kembali Ciamis 11-4 lagi-lagi sepelambung tinggi bola menyebut upaya 7 kembali tangan anda poin 12-4 masih timah-timah sebentar kita lihat apa yang terjadi sebelah muting datang bola selamatkan kecoh kembali poin kembali timah-timah Malaya kembali kita lihat teman dari sepelambung keluar 5-14 nanti masih sebentar sepelambung 1-2-3 umpangkanya 7 kembali pukul menggedor kembali poin kembali untuk Tasik Malaya seperti sana kembali 15-5 timang-timang sepelambung tinggi ke depan datang bola menyambut umpangkanya 7 ke belakang 1-2-3 langsung saja masih bisa umpangkan Tasik pakai 7 kembali don masih bisa diselamatkan kembali kita lihat apa yang terjadi poin Tasik Malaya Tasik poin 16-5 baik masih sosoda kembali kita lihat pandangan mata ke lapangan dukung Tasik Malaya dan dari Ciamis juga dukung Ciamis baik saudara keluar poin kembali bergeser Tasik Malaya kembali baik 17-6 lagi siapa di sana kembali timan-timan sebentar sepelambung datang bola menyambut keluar poin 17 poin kembali Tasikmalaya 7-8 Ciamis poin 8-18. Lagi siapa di sana kembali lagi nomor punggung 8. Lawan kembali deras datang masih bisa selalu berkuatan. Poin Ciamis 9-8. Lawan kembali. Kita lihat apa yang terjadi. Sampai umat hanya 7. Luar biasa. Kembali masih bisa umpang kali 7 kembali ke belakang. Apa yang terjadi masih bisa. Umpang kali 7 ke belakang. Gecol Tasik. Gecol. Timang-timang sebentar. Umpan kembali sepelambung tinggi datang bola selamatkan. Keluar. Melenceng lagi-lagi poin. 19-11.
19-11 lagi-lagi 12 ya Perisana memegang bola. Lagi-lagi sepelambung tinggi masih umpang kali 7 ke belakang. Lagi-lagi kembali tutup. Datang bola menyambut masih bisa umpang kali 7 kembali ke belakang. Kupu ganjal poin Tasik 20-11 keluar 12-20. Lagi-lagi kembali si Barisan memegang bola. Amis memegang bola, langsung datang bola. Saat itu angkat tipu keras. Asik Malaya keras. Poin 21-12. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu detik kembali jumping shape-nya. Deras kembali. Satu detik umpan kali 7 kembali pukul. Sedikit saja contek. Double point 13-20 saat lepas. Lagi timah-timah sebentar kita lihat. Lagi semelambung tinggi. Ah point 22-13. Oh keras. Satu detik bendung kembali, angkat tinggi. Luar biasa, satu detik umpang kali itu. Masuk. Nomor punggung 7 Tasikmalaya. Memimpin Tasikmalaya. Sebelah munting ke depan, datang bola menyambut. Luar poin 14-23. Datang bola menyambut umpangan. Poin 15-23. Lambung tinggi. Bola kembali kita lihat umpankan. Satu detik Tasikmalaya kembali menggedor. Masuk. Satu di muka. 24-15. Masih kembali Tasikmalaya memegang bola. Masih bisa. Tasik tekan. Game point.